Tugas yang ibu berikan adalah kalian harus membuat artikel. Artikel yang bagus akan ibu tampilkan ke mading. Karena jam ibu sudah habis, ibu pasti keluar ya. Jangan lupa, tugasnya besok harus sudah selesai. Iya, pasti. Tugas itu banyak kali. Bingung loh, mau bilang artikel apa. Besok lagi. Iya, sama. Aku juga bingung. Yaudah, daripada bingung, mari kita tentukan aja yuk tugasnya. Kalau gitu gimana kalau nanti malam kalian ke rumahku aja? Soalnya di rumahku lebih banyak. Iya, iya. Oke, karena kita udah kumpul semua, ayo kita cari artikelnya. Yaudah, kalian aja yang bikin artikelnya, soalnya aku nggak enak badan. Lah, boleh nggak aku tidur di kamar kamu? Yaudah, istirahat aja dulu di kamarku. Aku sakit. Sakit itu di rumah. Aku udah nemu nih cerita yang cocok buat artikel besok. Aku udah ngeliat dari orang, katanya kita nggak boleh nyariin lagu bunga-bunga di depan SMK itu. Gimana kalau kita ngebuktiin itu dan jadiin pengalaman? Jangan aneh-aneh lu, aku juga ada dengar cerita tentang mitos itu. Katanya ada warga situ yang mau ngebuktiin mitos itu malah buat dia jadi gila. Kalau memang mau bahas itu, jangan buktiin sendiri, nggak ada. Mending kita wawancarin aja warga di sini tentang mitos itu. Ya udah, kita gak usah ngebuktiin, tapi aku butuh foto itu untuk artikel besok. Jadi malam ini kita harus kesana buat ngambil foto juga itu. Tapi aku gak ikut, soalnya aku mau jagain Mila. Ya udah, biar aku aja. Tapi jangan aneh-aneh lu. Udah mulai. Yaudah yuk pulang, udah malam juga loh ini. Udah santai dulu, kenapa sih? Ngapain buru-buru. Betapa hatiku takkan pi pada kejadiannya ini, mending kita pulang aja. Yaudah, iya, iya. Kok kita masih di sini? Udah, diem dulu. Thank you.